saya salat pagi jemaat, jemaah datang lambat, dah habis baca Fatihah, imam sujud baca surah sajadah. Soalan saya, saya kena ikut imam sujud ke kena berhabis Fatihah ke guana? Ha, baik. Dia ni mari semayang, dia baca Fatihah. Tengah baca Fatihah, imam baca sujud, turun sujud sajadah. Maka jawabnya, tinggalkan Fatihah, ikut imam. Okey? Maliki yaumiddin. Makmum, imam Allahu Akbar. Tinggal maliki yaumiddin, turun sujud. Faham? Ikut imam. Ingat dah? Ikut imam. Bila kita bangun daripada sujud sejadah, tak payah baca semula Fatihah. Terus sambung. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak putus muwalat. Faham lagi? Ha, ne? Adakah kalau kita tak turun sujud, maka hukumnya batal sembahyang kita kalau tidak niat mufaraqah. Kerana imam itu sedang sujud, kamu tidak sujud. Dia panggil fahish takhalluf, perselisihan makmum dengan imam yang keji rupanya. Nah. Nah, pasal yang dahsyat lagi dia pergi tegur pula imam. Ha. Dia tak pernah pergi subuh jumaat, dia baru kahwin lah. Jadi duduk rumah bini malam pengantin, malam jumaat. Pagi esok pergi ya sembahyang subuh. Takkan tak pergi. Ha, ayah tu tua gerak. Nampak hari tu memang tak pergi dah subuh. Nah, biasa dia sembahyang subuh pukul 8. Nah, hari tu pergi sembahyang subuh berjemaah. Imam turun sujud sejadah, diri tegur. Subhanallah. Itu bukan imam makmum masbuk, makmum mabuk namanya.